Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Wijonarko dan Wakapolres AKBP Alfian Rizal beserta jajaran TNI Kodim 0507 Kota Bekasi dan Satpol PP Pemkot Bekasi melaksanakan apel pada halaman Polres Metro Bekasi Kota sebelum melaksanakan patroli himbauan penyebaran COVID-19 dan adaptasi tindak kejahatan. Kegiatan patroli dimulai dari lapangan alun-alun Kota Bekasi. Ditemui beberapa pedagang yang tidak menggunakan masker, dihimbau serta diberikan masker secara gratis. Selain menindak pedagang, kepolisian juga memberikan himbauan untuk menjaga jarak, hidup bersih, dan selalu menggunakan masker ketika di luar rumah kepada remaja dan pedagang di sekitar. Kegiatan patroli berlanjut ke lapangan Candrabaga dan terus berjalan menyusuri jalan yang rawan tindak kejahatan hingga tujuan akhir ke pintu masuk Tol Jatiwarna yang berada di Jalan Raya Hankam Kota Bekasi. Hari ini kita baru saja melaksanakan kegiatan patroli bersama rekan dari TNI, juga dari Satpol PP. Kita melaksanakan kegiatan antisipasi banjir atas, termasuk juga memberikan himbauan masa pandemi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.